Ketemu lagi dengan saya Dede Rosa Mobil Bekas. Hari ini saya mau list streaming ya. Saudaraku, saya ada beberapa unit yang insya Allah bisa bahan rekomendasi buat saudara. Harganya dimulai 55 jutaan. Saya akan tunjukkan kepada saudara semua. Semoga menjadi bahan informasi yang membutuhkan kendaraan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ini mobil tahun 2008. Suzuki Carimun S-Zero. Harganya 55 juta. Mohon maaf, nggak ditawar ya. Ini tawar lagi. Pajaknya bulan 1, kilometernya masih cukup rendah. Nggak terlalu ini. Nggak terlalu, Mbak. Baru capek nggak? Insya Allah mobilnya tinggal pakai. Mobilnya tinggal pakai. Tinggal jalan. Insya Allah nggak ada masalah. 55 jutaan. Baik, yang kedua. Toyota Innova G tahun G-Matic bensin ya, tahun 2013, 145 dinego boleh, tapi nego halus, jangan nego kasar, mohon maaf. Mobil tinggal pakai, insya Allah gak ada masalah, bisa langsung start, langsung jalan. Oke, ini yang pertama. Ya, saya ulangin ya. Ini Innova G-Matic bensin. Pajaknya di bulan 2 Februari. Kilometernya masih rendah 100 ribuan ya. Enggak sampai 150-an ya. Di bawah 150, di bawah 130-an deh kalau enggak salah kemarin. Oke, baik. Yang kedua, yang ketiga. Ini ada Xenia tipe X warna silver, pajaknya panjang bulan 12, X manual tahun 2016, ya, X manual tahun 2016 warna silver. Mobil insya Allah nggak ada masalah, tayarnya cuma ngecat sedikit aja, nggak banyak. Untuk kondisi insya Allah bisa langsung pakai, bisa cash, bisa kredit. Harga jual 105 juta ya, nego, jual halus. Oke, yang ketiga, ini stok lama, saya mau turunin harga, barangkali bisa laku. Saya jual net 85 deh, bisa ya, 85 juta. Tahun 2018, Civic tipe X Deluxe tahun 2018, kilometernya baru 15.000. Ini mobil benar-benar grade-nya grade A, nggak ada masalah, tinggal pakai, tinggal bungkus. Udah nggak ada masalah dah, udah tinggal pakai aja, tinggal bayar. Oke, yang ketiga, yang keempat, Sigra juga tipe R tahun 2017, tipe R manual ya, tipe R manual. Kilometernya baru 65.000, pajaknya bulan Februari. Kondisinya insya Allah nggak ada PR, tinggal bannya juga masih lumayan tebal. Mobil tinggal pakai, kita udah rapiin semua. TTI ini juga bagus, insya Allah masih recommended buat saudara-saudara semua. Ini tahun 2017 ya, yang sebelah tahun 2018. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada lagi, ini Innova nih. Innova G bensin tahun 2007, G bensin manual tahun 2007, insya Allah harganya bagus, rekomendasi dah harganya. Mau tahu nggak harganya berapa? Ini pajaknya bulan 8 panjang, bulan 8 tahun depan ya, Agustus tahun depan. G manual bensin tahun 2007. Saudara, tahun 2007 atas nama PT, mobilnya insya Allah nggak ada PR, mobil tinggal jalan. Mobilnya istimewa banget, kilometer di kurang lebih sekitar 100 ribuan lah, kurang lebih. Untuk harganya saya nggak jual mahal. Yuk kita lakukan.
keliling bodi. Ya. Ban-ban masih tebal semua. Sorry. Yang depan aja yang agak tipis dikit. Untuk kondisi bodi bagus, enggak ada masalah. Semuanya bagus, enggak ada masalah. Ini karena habis hujan aja. Yuk, kita ke depan. Saudara, saya jual 95 juta. Saya jamin deh, nggak mahal. Saya jamin nggak mahal. Banyak pedagang udah nawar 90 juta. Banyak pedagang udah nawar 90 juta. 95. Nego-nego halus dikit, nggak apa-apa. Saya jual. Mobilnya udah bener rekomendasi. Bagus. Pajaknya bulan 8. Atas sama PT. Insya Allah nggak ada PR. Mobil itu lumayan terawat. Terawat banget. Saya rekomendasi buat sini jual semua. Oke, selanjutnya. Ini Grand Max. Grand Max tahun 2017. Harganya 85 nego deh. 85. 85 juta tahun 2017. Tipenya yang tipe FF. Yang pintu belakangnya membuka ke atas, bukan yang ke samping ya. Dan kursinya pun berhadap-hadapan ke depan semua. Kilometernya sekitar 103.000, bukan 130 ya, 103.000. Ada sama PT, mobilnya layak pakai, nggak ada yang rembes, nggak ada nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mobil tinggal dorong, tinggal kerja. Oke, selanjutnya 2012. Nissan Serena tipe XP bertrakti simetrik tahun 2012. Juga harga 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ditawar nego halus. Bodi-bodi udah bagus, mesin-mesin pun enggak ada masalah, tinggal pakai ke jalan. Ya guys ya. Kita senterin mobil-mobilnya satu-satu. Body Grand Max. Ya guys, pintunya membuka ke atas ya, bukan ke samping. Tampilan dalamnya. Oke, keliling sampingnya deh. Oke, kita lanjutkan Innova, bodi-bodinya, sebelahnya bodi Innova 2007. Pajaknya Agustus, panjang banget. Bodi-bodi nggak ada masalah, aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mobil tinggal pakai, mobilnya terawat banget sama user pertama. Walaupun atas nama PT, pemakaian atas nama manajer. Yo, sebelahnya bodi dan belakang, mundur, terus. Gak ada yang lecet ya, lecetnya dikit doang. Lecetnya disini. Body bener-bener bagus banget. Interior pun bersih, bagus. Interior bagus, bersih.
Orangnya Apik yang pakai. Ini belakangnya. Dalam. Udah ada TV ya. TV headrestnya depan sama belakang TV semua. Samping sono juga TV. Oke. Mobil bagus, ini baru saya bayar. Belum saya rapihin, tapi emang benar-benar kondisinya bagus banget. Dalam-dalamnya rapi semua, bersih, gak ada masalah. PR-nya cuma di sarungnya, sarung joknya paten. Sarung joknya paten itu aja, PR-nya. Toolkit, dongkrak, semua komplit. Oke, kita pasang lagi. Oke, yang ini Xenia ya. Xenia tipe X-Blast tahun 2016. Yo, full body. Kita check-in. Ban-bannya masih tebal. Bodinya masih mulus, nggak ada masalah. Fog lamp udah ada. Cuman belum racing aja. Oke, lanjut yang ke sana. Depan belakang samping semua.
Ya, ini Innova Grand ya. Innova Grand Matic tahun 2013. RPR mau pakai. Nah, ini enak responsif. Enggak bekas banjir, enggak bekas tabrak. Oke. Lanjut kita ini. 55 juta aja kita jual. 2008. Udah enggak ada PR. Ayo mau ke pantai jeruk aja. Ayo tadi gitu. Ngomongin aja, Sigra tahun 2017. Sigra hitam 2017. Sigra hitam tahun 2017. Ini harga 55 juta tahun 2008 ya. Ini saudaraku ya. Sigra 2018 yang warna silver. Sigra yang warna hitam, Sigra X tahun 2017. Transmisi manual semua ya. 85 juta net dah. Insya Allah harganya enggak mahal, benar-benar murah. Saya jual karena stok lama mau ganti baju. Mudah-mudahan harganya rekomendasi banget deh. Di luaran masih harga 90-95. Saya jual 85 deh, mudah-mudahan laku. Biar sama-sama enak aja. Yang ini juga, ini P5 ditawar aja, tapi tawar nego halus ya. Innova 2007, G manual, bensin, tahun 2007. Ada ini 28 bersama PT, mobil bagus banget, fit. Gak ada PR, bener-bener gak ada PR. Ini guys ya. Baik, semoga video ini yang saya tayangkan bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan rekomendasi untuk saudara-saudara yang membeli kendaraan. Ya guys ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kameranya yang agak minim dikit, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Oke baik, saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Mobil Bekas. Nah, matiin. Jangan main-main, ya, di balik.